Untuk kambium sini sudah mulai jalan. Sudah mulai tumbuh titik tunas. Yang ini juga. Halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya. Di video saya sebelumnya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kali ini saya mau membahas ya untuk cek stek bahan baru. 9 hari yang lalu saya sudah berbagi untuk teman-teman, tapi pas melakukan stek. Untuk teknik awalnya saya belajar dari teman juga. Saya mau mempraktekkan detail dari awal ya, untuk cari bahan bagaimana tekstur untuk batangnya seperti apa agar stek itu cepat tumbuh titik tunas. Nanti kita cek ya, saya stek 9 hari yang lalu. 9 hari yang lalu ada ya, saya berbagi untuk videonya untuk teman-teman. Nanti kita cek udah tumbuh titik tunas atau belum. Sebenarnya 7 hari yang lalu sudah saya cek, sudah tumbuh titik tunas kecil ya. Tapi ini baru saya perlihatkan untuk teman-teman hasilnya seperti apa. Dan teknik-teknik ini akan saya bagikan untuk teman-teman. Saya juga belajar dari teman, dari awal pertama pengerjaan pemilihan bahan sampai langkah-langkahnya seperti apa. Kalau pas penyetekannya sudah saya berbagi untuk teman-teman. Oke, kita langsung saja mengerjakan bahannya dan nanti kita langsung cek untuk 9 hari yang lalu saya lakukan stek bahan bonsai waru dengan tinggi sekitar 10-15 cm. Oke, kita langsung saja untuk tahap-tahap awalnya seperti apa. Oke teman-teman, ini di depan saya ada bahan bonsai waru India ya. Untuk pemilihan stek, nah, kita perhatikan ya, kita pilih ruas seperti ini. Kita usahakan kalau batang tua tentunya pasti ruasnya, saya yakin untuk batang tua pasti rapat sekali. Semua untuk ID jenis pohon waru, untuk stek saya milihnya yang rapat seperti ini. Oke, langkah-langkah tahap awal kita perlu perhatikan ya. Untuk pemotongan juga nyampe jangan luka ya. Biasanya kalau teman-teman untuk alas bawahnya, kalau kita di sini bisa kena terluka ya, karena kelihatan luka akan mengakibatkan tumbuh titik tunas, enggak bakalan tunas ya karena terkena luka. Saya sarankan, saya pribadi sangat hati-hati untuk melakukan hal ini, pemotongan ini, terutama untuk bahan stek ya. Saya mau ambil, teman-teman, lukanya tidak ada ya. Untuk langkah berikutnya saya akan lakukan untuk ini, sudah saya cuci ya tadi sebelum saya potong. Nah, ini tentunya bekas gergaji kotor ya, kita bersihkan pakai peso yang tajam. Saya sederhana pakainya carter. Untuk langkah ketiga saya siram pakai air ya, nyampe bener-bener basah semua. Ini usahakan disikat dulu ya untuk bekas potongan gergaji. Sikat baru di nyampe airnya penuh seperti ini. Nah, kita lihat ya. Ini saya belajar dari teman juga ya, saya berbagi dan saya sudah praktek. Dan untuk saat ini saya sudah lakukan stek, nanti kita cek ya untuk hasilnya seperti apa. Oke, setelah ini langkah berikutnya kita masukkan ke kantong plastik ya. Posisi berdiri untuk kantong plastiknya di bawah dilubangi ya, biar tidak tergenang air. Karena kalau tergenang air nanti mengakibatkan kebusukan pada bahan ini. Oke, ini sudah saya masukkan ke plastik. Saya ambil contoh 2. Kalau mau banyak juga bisa ya, tergantung kita milih kantong plastiknya nanti yang besar. Oke, setelah seperti ini, posisi berdiri seperti ini ya, tentunya ini tinggal sudah dilubangi, tinggal kita gantungkan di suhu yang jangan terlalu panas banget, suhunya yang dingin. Minimal kita biasa di kamar mandi ya,
kita gantung di kamar mandi. Nyampe nanti untuk kambium sini sudah mulai jalan, sudah mulai jalan nutup atas bawah, biasanya bawah dulu baru atas, sedikit duluan yang bawah. Nanti kalau sudah kambiumnya sudah mulai jalan, kita baru tanam stek ya. Oke teman-teman, ini tinggal nanti penaruhan di kamar mandi ya, yang suhu yang dingin, jangan sesekali ditaruh tempat yang panas ya. Terus terang kalau nanti ini kita taruh tempat panas, tentunya tidak mau kambium jalan. Kita taruh kamar mandi suhu yang sedingin ya. Saya mau tunjukkan ya, untuk bahan yang sudah saya stek, saya taruh di paling belakang, di ujung, cari tempat teduh untuk penyetekannya. Nanti kita lihat ya, titik tumbuh tunasnya seberapa. Sebenarnya 7 hari yang lalu sudah mulai tumbuh titik tunas, tapi masih pendek banget. Ini sudah tadi pagi saya lihat sudah mulai ada pemecahan daunnya. Oke, kita langsung menuju untuk ke bahan steknya. Saya taruh tempat teduh ya teman-teman. Nanti kalau sudah kira-kira tinggi 5-10 cm, mungkin saya taruh tempat panas. Teman-teman, ini ya untuk bahannya. Untuk 9 hari yang lalu saya lakukan stek, setelah kambium mulai jalan baru saya stek. Kita lihat ya, ini saya pembungkusnya pakai plastik. Kalau steknya bahan itu kecil, mungkin teman-teman kecil, tapi yang udah tua ya, bisa disungkep pakai bekas botol air mineral ya, kita bisa manfaatkan. Kalau pakai bekas botol air mineral, kita tinggal tutupkan, kita tindih di atasnya. Oke, kita coba lihat untuk mendekat bahan ini. Oke, nah, teman-teman ya, ini sudah ada mulai tumbuh titik tunas. Yang ini juga, satu lagi, yang ini sama ini. Kita lihat dari sebelah sana. Oke, kita bisa lihat ya. Hati-hati, seperti ini sangat riskan sekali ya. Jangan sampai goyang atau kena gangguan-gangguan ayam atau anak-anak kecil biasanya. Sangat riskan sekali, ini 100% akar belum keluar ya. Kalau nanti udah titik tumbuh tunasnya ini kira-kira 10-15 cm untuk batangnya udah coklat, tentunya pasti akar sudah mulai jalan. Kalau ini masih menghabiskan sisa kambium pada batang ini. Ini sangat besar untuk steknya. Kalau mungkin separohnya ini akan lebih cepat ya untuk pertumbuhannya. Kalau stekan besar mengangkatnya akan sedikit lama. Oke, ini tadi ya teman-teman, saya cek untuk 9 hari yang lalu penanaman sudah mulai ada tumbuh titik tunas dengan teknik yang seperti di depan saya praktekkan untuk teman-teman. Saya dapat ilmu ini, belajar dari juga dari teman, terinspirasi, dan sekarang punya teman saya sudah mulai tumbuh subur, sudah hampir 40-50 cm untuk tumbuh titik tunasnya. Oke, cukup sekian dulu dari kami channel Bonsai Gembong. Ini tadi cara tahap bagaimana teknik untuk cara stek aman untuk bahan bonsai waru. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.